kita balik raya sesekala duduk sekali ramai-ramai kita suka. Kalau boleh kita duduk ramai-ramai lagi ni, bukan setakat di dunia kita nak sekali dalam syurga saya rasa. Sebab Allah Taala kata apa ayat tadi? Ayat 52 tu. Allah ayat Allah kata walladzina amanu, dan orang beriman. Lepas tu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Diikuti pula oleh zuriat keturunan anak cucu dalam keadaan iman juga. Apa jadi? Allah kata alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami gabungkan mereka. Siapa yang esok bila kita duduk mati masuk dalam syurga, Allah Taala keizinkan benarkan kita semua sekali duduk dengan family lagu ni bakaya sekali bombah dua orang ni tu heavy, dengan syarat Tuhan kata kena sama-sama beriman. Maksudnya ayah mak beriman, anak-anak cucu pun kena beriman. Jadi untuk pastikan kita semua ni bila duduk sekali balik dalam syurga esok, kita setiap beri kita ni kena jadi orang baik-baiklah, orang soleh. Semaya jangan tinggal. Apa ni? Kita cuba jadi anak soleh. Satu hadis Nabi. Hadis tu Nabi kata, cerita dia ada seorang lelaki ni dalam syurga seksa, khabar-khabar dia duduk syurga tinggi. Dia duduk syurga tinggi. Lepas tu dia pun pelik. Dia kata, ya Allah, aku dulu masa di dunia ni tak seberapa amalan aku. Tapi buat apa aku boleh naik syurga tinggi ni? Lepas tu Allah pun kata, sebab anakmu orang soleh, anakmu tu rindu kamu dalam syurga esok-esok, dia pun doakan kepada Allah supaya mu ni hak amalan tak seberapa syurga, tak seberapa naik sama darjat dengan dia. Dan benar, jadi syarat utama dalam semua-semua ni Allah Taala kata kena bersatu dalam iman. Itu hak pertama. Hak kedua ni hak terakhir, tak boleh panjang-panjang puas cuma. Hak kedua, bila teringat ke mak ayah kita, cara dia Tuhan ajar kita doa. Doa tu benda simpel. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhan, rahmati mereka berdua sebagaimana mereka jaga aku masa kecil. Ni hak kecil-kecil ni, kalau dia kena hafal belakang. Balik kena hafal. Amin pun kena hafal. Ikut. Rabbirhamhuma. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tak siapa ni masak. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. So, semua ni kena jaga semaya lah bang. Semua kena jaga semaya. Kecil-kecil pun, hak tua pun kena jaga semaya. Sebab semaya ni Nabi kata beza antara Islam dan kafir, tinggal semaya. Jadi kalau boleh kita jaga semaya, sebab itu menjadi sebab kita kata tiket utama untuk kita ke syurga. Kalau kita tak jaga semaya, nak masuk syurga payuh. Kena bakar dulu dalam neraka. Lepas tu memang abah aku tengok esok-esok, mak ayah aku tengok Allah anak aku seorang tu duduk dalam neraka. Sebab apa tak semaya? Padahal mak ayah hajar semaya. Jadi semua ni kena jaga semaya.